Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Hai, ketemu lagi dengan Idol Negeri DCD. Dan hari ini aku ditemenin sama Regi Lebat. Yo 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 yo, salam lehoi semua. Dimesa, yo. Nih, kita bukan yang gak meraksikan Resa, tapi kesempatan ya memang baru datang kali ini, guys. Banyak banget videonya nih yang antri. Yes, betul sekali. Akhirnya kita sampai nih untuk kasih semua yang direquestin sama tim Desa. Karena udah banyak banget kan, sampai ada yang bilang gak mau ngereaksiin. Kok gitu sih pada gak mau ngereaksiin Resa lagi. Tidak begitu sayang dan seujuan Anda. Enggak, emang kali ini spesial buat kalian, biar kalian tuh rindu sama kita berdua ngereaksiin Resa. Makanya agak-agak kita kasih jeda aja. Biar kalian semakin rindu berat gitu ya. Seperti ini, rindu dengan ayah ibu kan. Ini lagu dalam banget, apalagi nanti dijanjiin sama Resa nih. Jadi agak ngeri ini kayak mana. Aduh, langsung aja kita tontonin aja Resa nyanyiin lagu ayah ibu dari Karena Mereka. Iya. Tapi sebelum itu, karena kalian juga kita rajin nih konten. Jadi betul sekali. Subrek channel ini kita tambah rajin lagi. Langsung aja yuk, ayah ibu Resa. Ayah. Ibu. Kayak puisi lagi. Aku di sini. Piano lagi. Sedang berjuang. Puisi lagi. Iya. Ini Resa nggak takut neng. Tiba-tiba jadi kebawa sedih, jadi kagak bisa nyanyi. Kalau gue nggak takut bisa. Iya, lagu-lagu yang bertema iya kan? Orang tua itu tuh sakral. Iya loh, kayak berat banget gitu ya kan. Kalau kita bisa menjiwainya, kita menjiwai termewek gitu ya, serba salah gini. Udah siriku sendiri enak banget ini, baik yang relate sama lagu ini pasti langsung mewek. Aduh, nada rendahnya. Tapi ini ya jujur aja, nyanyiin sama Resa lagu ini kok jadi lagu melo tahun 80-an yang benar-benar yang tahun itu lagu-lagu melo tuh kayak merajalela. Iya benar, kayak lagu-lagunya Endang Estori, lagunya Sonata gitu. Bukan yang ngabus, tapi ini sedihnya tuh dapet gitu. Iya, itu dia rasanya. Jawab Resa nih, gue udah berkaca-kaca gini. Suatu saat
Aduh. Gila, enak banget rasanya. Seperti biasa, Reza nyanyi dengan kepolosannya, kesederhanaannya. Gak dilebay-lebayin gitu, yeah. Dengan kapasitasnya dia gitu nyanyi. Tapi rasanya, aduh, enak banget. Aduh. Bahagia pasti datang percayalah. Ah. Habis tadi dipercayalah, langsung lembut. Dipercayalahnya aja itu enak banget dia mainnya, ya kan? Nada rendahnya, iya. Nada rendahnya Reza masih dapat, masih dapat, masih dapat nada banget. Meskipun kenyataannya ya tahu. Di situ apa namanya, perpindahannya mulus yeah. banget ya. Karena masih jadi ska. Kirain bakalan tetap seperti itu ya. Aku gak tau Yujur bikin ska, guys. Ini jujur liat, tadi gue udah sedih-sedih kayak, loh, jadi ska gini, loh. Aku speechless. Gak jadi deh. Sedih. Sumpah aku speechless. Tapi unpredictable ya yeah. kan. Sesuatu gitu, jadi kayak orang juga kaget ya kan. Wow, gitu. Di tunnelnya memang ada ska, cuma aku karena aku gak fokus dari awalnya dibikin seperti itu aransemennya. Iya, karena mikirnya bakal kayak gitu ya kan. Udah kelupaan tuh sama tunnelnya yang judulnya ska. Betul sekali. Dan tiba-tiba langsung jegrang di langsung. Ya, kayak tiba-tiba yang udah kita di puncak kesedihan, tiba-tiba ska kan kita gak bisa sedih-sedih ya. Lagu sedihnya kita joget kayak lagu India kan, lagu ska ini. Kayak lagu dangdut, lagu India, joget baik gitu jadinya. Joget barbar nih. Aku sukanya apa, meskipun di musiknya udah pindah ke ska gitu ya, genrenya ganti yeah. rasanya Reza nah, tetap ada itu rasanya ya. Gak dirubah yang tiba-tiba iya, bukan yang tiba-tiba cengengesan gitu kan. Kan tadi awalnya disini tiba-tiba kalau ska langsung gak gitu yeah. ya, tetap dengan rasa yang sebenarnya. Reza juga mukanya nggak ini sih, nggak tiba-tiba berubah jadi ceria, sehingga gitu. Hanya badannya aja yang ngikutin iya, beatnya, betul. Mukanya tetap serius tuh. Aduh.
ini yes. Bener-bener aduh udah gue no comment. Tadi bagian enggak yang iya. Iya. Enak tuh, enak banget. Oh. Aduh. Enak bagian enak banget di part. Kenapa setiap kali part percayalah itu ibu itu enak banget sumpah bagian perpindahannya tuh halus. Yes banget. Suka banget aku bagian banget. Situ gituin ya. Iya. Enak. Oke. Kaget banget perasaan ini ya. Tapi jujur li ya, kalau lagu ini dari awal sampai akhir ini aransemennya tetap kayak yang tadi kayak pop kayak balet gitu yang santuy itu. Yeah. Aku yakin bakal mewek deh dengerin. Yeah, jujur ya, rasanya enak banget sama Ressa. Seperti biasa kan kita ngomong Ressa tuh nggak perlu dianehin jadinya. Dia tuh udah suaranya tuh udah punya sesuatu jadi nggak perlu dianehin lagi untuk menarik orang untuk denger itu. Ya kan kesederhanaannya, rasanya endol banget, cara dia nyanyi enak banget. Biarpun kita dengarnya kayak lagu pop melo zaman dulu tapi tetap enak di dengar enak tetep. Dan tapi itulah maksudnya karakternya dia kayak gitu ya, diapain lagi gitu. Tapi setelah dimasukin musik ska juga Ressa tetap nyanyinya juga tetap rasanya tetap oke. Cuma musiknya doang berubah ya, aransemennya berubah tapi Ressa nyanyinya tetap rasanya itu. Tapi kan nggak mungkin ya kita musik ska kita ikut sedih kan nggak mungkin iya. Gitu kan ya tetap badan kita goyang nggak bisa kalau musik beatnya udah ganti tuh ganti juga ya kan. Tapi itu sih sukanya tuh tetap ada yang part yang Ressa tadi yang setelah musik ska ada partnya nanti dan di endingnya dibikin slow gitu. Wow, nice kali ya, bener-bener enak banget itu bener-bener kayak, smart sih kayak naik roller coaster guys ya. Awalnya santu tiba-tiba jebret gitu ya kan dibikin sama lagu luar biasa emang kita, juaranya banget udah kita masih ada nih video Ressa lagi nih habis masih ini. Ada nih apa tadi sandiwara cinta gitu. Kangen sih beneran pasti kangen sesuatu. Ya udahlah ya kalian jangan bosan lihat channel ini dan yang belum subscribe dulu channelnya, loncengnya dinyalain dan biasain ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.